Pemirsa, kebakaran menghanguskan dua unit toko sepatu dan tas di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis siang tadi. Kebakaran ini terjadi di kawasan padat penduduk. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung pun mengerahkan 12 unit armada pemadam kebakaran untuk mengantisipasi perambatan api ke lokasi lain. Awal terjadinya kebakaran diketahui dari pedagang yang mencium bau gosong. Tidak lama kemudian muncul asap pekat dan terjadi kebakaran. Diduga kuat, pemirsa, kebakaran terjadi karena arus pendek listrik. Saat ini api sudah padam dan dalam proses pendinginan. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.